Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi gua mau nyobain motor ini. Namanya BMW. Apalagi kalau bukan R90. Oke. Okay. Gila. Ini pertama kali gua nyobain ini ya. Motor sesegede gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Wow. Gila. Kalau kita enggak bisa mainin gas segila parah Willy habis ini. Wow. Karena lo tahu ini enggak pakai rantai ya. Pakai gardan gitu. Udah kayak naik mobil ini anjir parah. Mesinnya juga mesin boxer ya kan. Kanan sama kiri. Dan beloknya tuh mesti pakai badan lo guys. Parah. Gua speechless gua. Aduh, gila R90. Dan apa ya? Ini tuh masih standar jadi belum dimodif gitu kayak punya Dendy Mas ya. Spionnya masih standar, stangnya juga masih standar ya. Gila. Untuk motor segede gini CC-nya 1200 ya kan? Koplingnya kopling kering. Terus mesinnya mesin boxer. Bukan V-twin ya. V-twin kayak ini. Apa namanya? Kayak apa sih namanya? Kayak Harley ya. Tapi ini lebih, ini baru gigi 2 loh dari tadi gua anjir parah. Gua ini nyobainnya juga cuma nyobain, enggak review. Parah gila. Tapi so far ini kalau buat moge seklasik ini tuh. Tadi lo gede banget gila sumpah mesinnya. Enggak tahu gua mau ngomong apa. Speechless anjir parah. Jadi gue nyobain motor ini tuh tiba-tiba ya. Gak ada rencana ya. Wow. Sadis. Gigi dua-duang loh guys. Dari tadi gue gak ngoper gigi sama sekali. Parah. Norak sih gue. Gue baru pertama kali nyobain 1000cc. Di atas 1000cc ya. Untuk pertama kali, the first time gue langsung nyobain R90. Ya gila. Ini tanknya gede banget nih. Tangkinya gede banget. Gak tahu berapa liter ya. Yang pasti tangkinya aerodinamis banget ya. Gue suka sih dengan posisinya ya. Sebenarnya ini motor-motor mirip mobil. Jadi kalau belok terus pakai badan gitu loh. Torsinya juga gede banget ini sumpah. Sepersekian detik lah. 3 detik aja lu bisa nyampe cepet kayaknya. Parah, gua mau gigi 2 dari tadi bener. Gua gak mau pergigi sama sekali loh. Serius. Aduh tuh. Belokin harus pakai badan gitu loh. Anjir. Speechless gua. Dan ini itu emang klasik ya. Dia gue emang ngeluarin motor ini karena apa ya, memperingati 90 tahunnya BMW mungkin. Ya itulah ya kalau nggak salah ya, karena gue nggak tahu nih mau ngobrol apaan lagi sumpah. Kalau buat torsi itu berapa ya, gue kurang paham sih. Mau lihat motornya kayak gimana, coba kita lihat dulu. Jadi kayak gini, lo bisa lihat kan. Parah. Nih stop engine-nya di sini. Nah. Knalpotnya knalpot Akrapovic. Asli parah, keren banget. Jadi ini kalau boleh dilihat ya. Ini yang roster, kalau enggak salah tuh ada 3 tadi ya. Apa ya? Silver tank, satu lagi apa? Gua lupa, enggak ngerti gua. Ini yang roadster-nya kayak gini. Ini pakai gardan loh.
ini pakai gardan, dan lu nggak ada, pokoknya nggak ada loss power lah ya. Lu pakai motor ini nggak ada loss power sama sekali, padat, bener-bener padat, kayak lu bawa mobil aja tapi berupa motor ya. Sumpah keren banget nih motor. Lampu sennya di sini. Jadi motor ini itu dia mesinnya bener-bener kayak mobil ya, sadis. Ini ada stabilizernya, stabilizer stang. Jadi ini buat udara kali ya, masuk lewat sini. Oke ya, gitulah kurang lebih. Gila, sadis. Apalagi kan buat di custom ya, keren. Sumpah. Dan mungkin ini nggak tahu ini tombolnya buat apa aja. Ini sen, terus buat apa lagi, hazard, klakson. Terus ini start engine, stop engine. Ini apa nih? Nggak tahu nih apa. Oh, suhu ya. Oh, suhu. Cuma sayangnya ini ya, apa, indikator bensinnya nggak ada barnya ya. Bingung gua. Ini remnya udah ABS. Tadi remnya pakem banget, sumpah. Gua nyobain nggak sampai gigi 3, gigi 2 doang. Ya kali di komplek. Udah itu aja mungkin ya, kurang lebih. Udah, ini review singkat dari gua. Buat yang nanya spek-speknya boleh. Dan ini buat info aja, harganya lumayan cukup mahal, sekitar 500 juta ya. Oke, gila keren banget sumpah. Gue dari tadi speechless banget. Udah gitu aja kali ya guys. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Ini berapa liter, Mas? Bensinnya berapa liter? 15. Berapa? 15 liter. Buset, banyak juga ya. Jadi ini aksesorisnya bisa ditambahin tadi ya, kayak tadi ya. Oke, okay, gila parah. Ini kalau dimodif udah keren banget. Gila, sumpah keren. Thank you ya Mas ya. Oke. Okay.